TNI Angkatan Laut memberangkatkan kapal KRI Dr. Suharto 990, kapal milik TNI AL yang dilengkapi fasilitas dan peralatan setara rumah sakit ke wilayah gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Kapal perang pengangkut personil yang dialihfungsikan sebagai kapal jenis bantu rumah sakit ini akan difungsikan sebagai rumah sakit terapung, mengingat sejumlah rumah sakit di Palu tidak bisa beroperasi. Bagaimana dan apa saja fasilitas di dalam rumah sakit terapung milik TNI AL ini? Berikut liputannya. Kapal KRI Dr. Suharto 990 dengan bobot 11.000 ton lebih, panjang 122 meter dan lebar 22 meter ini merupakan satu-satunya kapal TNI AL yang memiliki fasilitas setara dengan rumah sakit. Berbagai fasilitas medis canggih ada di dalam kapal perang angkut personil yang sejak 2008 dialihfungsikan sebagai kapal bantu rumah sakit. Selain peralatan medis dan laboratorium, kapal ini memiliki satu ruang UGD, 3 ruang bedah, 6 ruang poliklinik, dan 2 ruang perawatan dengan kapasitas ruang inap sebanyak 40 tempat tidur. Kapal ini akan diberangkatkan ke wilayah gempa di Palu dan Donggala untuk menjalankan misi kemanusiaan, merawat para korban gempa khususnya yang mengalami patah tulang dan traumatik pasca gempa. Selain obat-obatan dan bahan bantuan dari warga Bali, kapal ini akan membawa sebanyak 93 tenaga medis, mulai dari ahli bedah tulang, ahli bedah bius, ahli bedah umum, dan spesialis kasus traumatik. KRI Dr. Suharto juga dilengkapi dengan 2 landasan helikopter untuk mengevakuasi pasien di lokasi yang sulit dijangkau melalui udara. Dalam keadaan darurat, kapal ini mampu merawat lebih dari 2.000 pasien. Yang mumpuni. Saya bilang mumpuni kenapa? Kita punya fasilitas 5 kamar operasi. Target saya bagaimana kita melakukan tindakan operasi minimal di atas 25 dalam satu hari dengan jumlah tim yang cukup memadai. Kapal Dr. Suharto 990 akan difungsikan sebagai rumah sakit terapung, mengingat sebagian rumah sakit di kawasan Palu dan Donggala terkena dampak gempa tsunami dan tidak bisa beroperasi. Dari Denpasar, Aris Wianto, iNews, melaporkan.